Apakah Anda sedang memiliki rencana atau sedang bingung mau membisnis apa? Kami akan memberikan referensi untuk Anda, yaitu usaha ternak jangkrik. Seperti yang dilakukan salah satu warga Kelurahan Togogan, Jawa Timur, yang hasil meraup cuan jutaan rupiah per bulannya dari usaha ternak jangkrik. Dan berikut informasi selengkapnya. Purwanto, yang merupakan warga Kelurahan Togokan, Kecamatan Serengat, Kabupaten Jakarta, Jawa Timur, berhasil meraup untung 8 hingga 10 juta rupiah per bulannya dari usaha ternak jangkrik. Bisnis ternak serangga kecil yang biasa digunakan sebagai pakan burung ini digeluti Purwanto sejak tahun 2011 lalu. Kini usaha tersebut telah sukses berkembang. Dengan memanfaatkan halaman belakang rumah, Purwanto memiliki ratusan kotak jangkrik yang bisa panen setiap hari. Purwanto menjelaskan bahwa masa panen jangkrik idealnya adalah 35 hari sekali. Namun, karena ia memiliki banyak kotak, perputaran uang lebih cepat karena bisa dipanen bergantian setiap hari hingga mampu merubah perekonomiannya. Mulai ingin beternak sendiri di rumah, tapi modalnya masih belum ada, cuma bisa 3 kotak. Alhamdulillah, nambah-nambah demi dikit, terus sekarang kurang lebih ya ratusan lebih lah. Jang ternak milik Purwanto ini dinati para pengepul dari luar daerah. Biasanya Purwanto mengirimkan jangkrik ke pengepul di Jember, Malang, Banyuwangi, dan juga Jawa Tengah. Purwanto menuturkan jika dalam usaha ternak jangkrik kunci utamanya adalah tak berdiri sendiri. Artinya ia sudah memiliki relasi dengan bibit dan juga pembeli. Nah, itu harus punya jalur bibit sama jalur penjual aman. Tapi kalau berdiri sendiri ini kok setiap panen bingung mau dibawa kemana itu bingung. Tapi rencana ke depan ada ingin nambah lagi kandang? Nah, kalau kita bisa terima ini sudah cukup lumayan lah. Tapi kalau nggak terima ya terpaksa tambah. Meski sukses dengan usaha ternak jangkrik, namun bukan berarti tak ada kendala yang dihadapi. Pada pertengahan tahun 2024, harga jangkrik sempat anjlok hingga menyebabkan banyak peternak jangkrik gulung tikar. Namun, Purwanto tetap telaten dalam mengembangkan usaha jangkrik miliknya hingga mampu bertahan hingga saat ini. Dari usaha ternak jangkrik, Purwanto tak hanya bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga saja, namun juga telah mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar rumahnya. Dwi Haryadi, Blitar, Jawa Timur.